Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okay guys, hari ini kita nak buat reaksi kepada satu video dari channel GL News. Macam biasalah, kita akan react kepada aksi-aksi pemain timnas Indonesia. Dan video ni bertajuk Debut Phenomenal J Izzes Full Aksi J Menghancurkan Mental Para Pemain Vietnam. Okay guys, seperti mana yang teman-teman tahu, J Izzes ni adalah salah satu pemain terbaru timnas Indonesia yang bermain di Liga Italia guys, di Venezia guys. Beliau ni baru berumur 23 tahun dan satu potensi yang besar untuk timnas Indonesia. Okay guys, kita nak lihat aksinya tanpa kita buang masa. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia guys. Oh, macam biasa guys Vietnam bermain dengan aksi-aksi yang kasar guys Itu dia benturan kepada pemain timnas. Oh, nampak tu. J Izzes datang kepada pengadil, kepada wasitnya, protes Oh, tengok dia. Bagus sekali Nampak ketokohan dia sebagai captain Nampak tu berbincang. Ini dia guys, terbaik. Ini satu perspektif daripada tribun guys Mantap video ni guys. Terbaiklah GL News, selalu saja memberikan video-video terbaik tentang dunia sepak bola daripada international dan juga timnas. Begitu juga Liga 1 Indonesia guys. Okay, ini dia pemain-pemain masuk ke dalam stadionnya guys. Itu dia J Izzes Walaupun dia bukan captain, captainnya adalah Rizky Ridol kat situ. Ini adalah lagu Indonesia Raya guys Ini dia aksi awalnya guys Sepertinya bermain 3 central defender J Izzes, Rizky Ridho dan juga dekat sebelah sini adalah tiga-tiganya adalah pemain muda guys Eva Jenner yang bermain ini bukan Justin Hubner Eva Jenner guys di sebelah kiri ni. Ini Justin Hubner. Barisan pemain-pemain timnas Indonesia secara puratanya berumur 20-an guys Oh, di sini Justin Hubner. Itu dia Ibal Jenner. J Izzes Ini adalah Marcelino. Itulah yang diperlukan apa nama bermain daripada bawah guys dengan hantaran-hantaran yang tepat. Kita lihat kembali merancang daripada bawah. Oh, tu dia guys. Ini guys teman-teman lihat tengok J Izzes datang terus kepada wasit dan protes Itu adalah satu benturan yang keras guys Sepatutnya
ada pemain-pemain timnas yang datang dan protes bagi tahu kepada wasit bahawa itu adalah satu benturan dan serba sedikit boleh mempengaruhi wasit untuk melayangkan kad kepada pemain Vietnam. Teman-teman seperti maklum Vietnam selalu bermain kasar guys dengan mana-mana pasukan pun. Patut diajar guys pasukan Vietnam ni. Bagi tahu mempengaruhi wasit bahawa itu adalah satu benturan yang keras dan perlu diberikan kad, kemungkinan mempengaruhi sebesar sikit keputusan wasit itu dia risk corridor memberikan kepada Witan Sulaiman sentiasa merancang dengan hantaran-hantaran yang tepat guys Jika tidak mempunyai hantaran tepat, kemungkinan akan itu dia pressing yang kuat. Ini dia Rafael Struk. Rafael Struk. Itu dia guys. Sentiasa ada 3 pemain dan juga kita lihat di situ Nathan Jon ni dia bermain sebagai wing back ataupun sebagai pemain wing, tetapi dia akan turun ke bawah guys sebab kalau kita lihat posisinya adalah 3 pemain pertahanan dan juga 2 wing back yang akan naik turun bertindak sebagai sama ada sebagai wing back, sebagai wing ataupun sebagai defender guys mungkin perubahan dari segi posisi Justin Hubner Marcelino, dia akan ada connection di antara duanya, tetapi sentiasa rancangan tu akan bermula daripada bawah guys tak berjaya ni. Itu dia Nathan Jon Itu dia Jesus ataupun orang panggil Jayadi itu bahasa, nama bahasa Indonesia nya guys, Jayadi kepada Jesus dengan badannya yang tinggi ni. Marcelino kembali, sentiasa akan kembali ke belakang sebab itu memerlukan pemain yang mempunyai hantaran-hantaran tepat kena kekal tenang. Cantik tu. Ini Ricky Kariki Kambuaya tu itu pemain SM Makassar, Yakub Sayari kita lihat ini pemain-pemain kelahiran Belanda semuanya. Nathan, Justin Dumnes, ada Rizky Ridol kat situ. Yakub Sayuri silap nama ni dah half time. Itu ada Eki Maulana akan masuk, Pratama Arhan, Sandy Walsh
Ini adalah taktikal yang dilakukan oleh coach Shin Tae-yong. Ini adalah golnya guys, tak silap. Ah, ini adalah golnya guys. Oh. Lagi-lagi lontaran ke dalam oleh Pratama Arhan eh. Sepuluh siapa guys? Oh, Egy Maulana guys. Itu dia Cik Izzius lagi ni mengantisipasikan serangan daripada Vietnam. Oh, cantik guys. Terbaik Sandy Walls. Lihat, lihat, lihat. Oh, nampak tu. Oh, kena muka kan ambil. Ni baru Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya. Dua orang sekali guys. Dia tamat perlawanan. Selamat diucapkan kepada timnas Indonesia guys. Satu pencapaian yang baik guys eh. Sekali lagi mengalahkan Vietnam. Sebelum ini di Piala Asia dan kali ini di kualifikasi Piala Dunia guys eh. Satu permulaan yang baik eh. Debut yang baik dilakukan oleh beberapa pemain antara Nathan dan juga Jesus eh. Alright guys, itu dia. Apa pendapat teman-teman berkenaan dengan aksi debut Jesus eh? Ha, pemain Venezia yang bermain di Liga Italia guys eh. Pengalaman yang dibawa oleh Jesus kepada timnas Indonesia eh. Wow, memang mantap guys. Dan mengatakan bahawa Jesus ni 1% je dia melakukan kesilapan. Jadi macam memang perfect lah dia main pada malam tu guys. Ha, memang mantap sekali guys. Okay guys. Jangan lupa untuk tinggalkan komen ya. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel GL News. Memang mantap. Video-videonya memang mantap tadi. Eksklusif terus daripada Tribun Gabeka guys eh. Okay guys, terima kasih kerana telah menonton video ni hingga habis. Jangan lupa untuk tekan like kepada teman-teman yang sudah subscribe. Aku ucapkan ribuan terima kasih. Kepada teman-teman yang mungkin baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.